WR155R, the real adventure partner. Yamaha, se makin di depan. Full gas, Paul. Yap, selamat datang channel Dekal 8000. Iya, hari ini hadir kembali dengan modifikasi kembali dari Maxi ya, Yamaha NMAX. Cuman kali ini spesialnya adalah harganya, harga modifnya. Ya, kenapa? Ya, jadi kemarin tuh banyak yang request, Om bikinin video modifikasi NMAX. Tapi budgetnya benar-benar budget pelajar. 10 juta itu masih bukan budget pelajar, Om, gitu kurang lebih ya, kurang lebih. Jadi gayung bersambut, ini ada kawan namanya Agus. Modifikasi NMAX-nya hanya 5 juta sekarang. Setengahnya dari 10 juta kemarin ya. Nah, ini dilihatin aja dulu sekilas tampilannya. Ya, modifikasinya. Iya, jadi perubahannya belum banyak sektor yang disentuh, tapi memang kelihatan banget bedanya. Dari mana kelihatan bedanya? Nama saya Agus dari tim Tolol. Di sini saya memilih NMAX karena bodinya elegan dan part yang dicari untuk modif-modifannya gampang dan murah. Kita lihat dari bodinya dulu nih. Kalau kawan-kawan bilang ini warnanya hijau, kawan-kawan salah, sama seperti saya. Karena ini warnanya hitam. Hitam siralik hijau kalau nggak salah dibilang. Kalau di tempat gelap warnanya hitam, kalau kena cahaya jadinya warnanya hijau. Kurang lebih seperti itu ya dari bodi. Bodi kemarin ini bodi udah bukan bodi asli, jadi beli lagi bodi lalu di repaint. Biayanya sekitar 800.000 ya. Ini harga dan pasar semua ya. Dan harga pada saat motor ini dicat. Jadi kalau kawan bilang, "Wah, Om, itu ngecatnya kemahalan kan?" Oke, ya mungkin tempat lain mungkin beda, waktunya juga tidak sama. Jadi, okelah. Relatif ya. Ini untuk si bodinya, repaint-nya. Terus kalau dari bawah kaki-kaki masih mempertahankan banyak part standar. Cakramnya masih standar, kaliper masih standar, bannya pun masih standar punya. Cuman yang beda adalah dari sisi warna velg. Jadi warna velg udah di repaint jadi warna hitam, apa ya? Hitam glossy sih kalau saya bilangnya. Nih, hitamnya kinclong hitamnya. Ya. Itu terus perubahan yang kedua juga. Satu, dua, yang ketiga adalah dari sen JPA. JPA-nya ini harganya 500.000. Kiri kanan ya, nanti kita lihat warnanya apa nih. Terus perubahan yang keempat ada di alis. Ini dia alisnya, ini warnanya ada warna merahnya. Ntar kita lihat lagi nyalanya kayak apa ya. Murah, 150.000 untuk alisnya. Untuk headlampnya masih standar ya headlampnya ya. Terus dari sisi windshield menggunakan Ochito, harganya 80.000 plus ditemani sama 4 buah baut Pro Bolt, 20.000 per biji ya, warna emas. Lalu kita beranjak sedikit ke arah sektor kemudi. Cih, sektor kemudi. Spion bar end ya, bar end mirror atau spion jalu atau spion apapun namanya. Ini budengnya yang bulat. Ini harganya 100.000 ya. Lalu untuk gripnya kurang lebih sekitar 80.000. Nggak ada mereknya ya. Lalu dari voltmeter tadi harganya 70.000, mereknya tulisan sih sini JFR ya, kelihatan nggak? Iya, itu dia tulisannya, kelihatan ya JFR. Terus holder fiction harganya 150.000. holder fiction 150, udah dari sisi kemudi udah itu dia semua. Terus kita sekarang beranjak ke bagian bawah.
Ah, cover radiator. Yang keberapa ini ya? Nggak ngitung lagi. Oke, sekarang dari si cover radiator. Ini bahannya kayak besi gitu ya. Harganya Rp25.000. Terus dari shockbreaker. Wow, terang banget. Shockbreaker menggunakan mereknya, menurut si Agus mereknya Fastbike ya. Jadi warnanya memang seperti ini, tabung juga warnanya seperti ini. Cuman ditempelin aja tulisan Ohlins gitu ya. Knalpot masih standar. Ban belakang, velg belakang juga masih standar, belum ada pergantian apa-apa ya, masih standar semua. Terus dari sektor belakang. Di sini ada stop lamp JPA. JPA ini harganya saya lupa tadi berapa ya. Oke lah, ntar harganya ada di sini ntar ya. Saya lupa nih harganya. Terus untuk spakbor belakang, dia sudah di apa namanya? Sudah di custom ya, bentuk V shape. Ini stiker. Ini stikernya kalah 4.000. Harganya 15.000 isi 2. Ya. Oke, terus ubahan selanjutnya ada di sektor mesin ya. Mesin ini dia menggunakan udah di istilahnya udah kirian ya. Mesin ini udah kirian, udah ganti roller sama fairnya. Biayanya saya lupa tadi diberitahu. Nanti saya tulis di sini aja dah nanti ya berapa harganya. Terus yang paling terakhir adalah modifikasinya ada di Sirivio. Ya. Rp95.000 tadi. Nah, ini saya ingat nih karena paling terakhir tadi disebutin. Oke. Nah, tadi sempat ngobrol tadi sama Gus. Gus. Next-nya kira-kira apa yang akan dimodif next-nya? Kedepannya saya akan menambah mungkin part karbon kayak di dasi, dagu atau spakbornya, pengereman, knalpot dan saddle-nya akan saya custom. Kita lihat ya kayak apa. Oh, merah ternyata. Alisnya dikasih warna merah seperti tebakan saya tadi. Terus istilahnya apa kalau saya bilang kayak lampu kotanya ya, aslinya itu warna merah tapi pada saat lampu seinnya hidup dia jadi warna kuning. Kita lihat ke belakang, JPA belakang. Yang belakang ya sama, nyalanya kuning, cuman harusnya kalau direm merah juga sih harusnya ya. Ya, oke. Knalpot standar kayaknya udah. Oh, ini dia, kita lihat dulu voltmeternya. Ya, voltmeternya bekerja dengan normal ya. Oke, kita matikan dulu semua. Oke, itu dia modifikasi kurang lebih sekitar 5 juta untuk budget pelajar ya. Nanti kalau ada kawan-kawan ada pertanyaan atau apa, nanti silakan tulis di kolom komentar atau langsung aja hubungi si Agus yang punya motor. IG-nya juga saya taruh di sini ntar. Ya, daerah sinilah pokoknya ya IG-nya. Oke, terima kasih sudah menonton DK8000 hari ini. Dan pasar lagi trik-triknya, lagi lucu-lucunya. Panas banget. Kita ketemu lagi nanti di video-video mendatang. Terima kasih. Have a nice day. Bye-bye. Belok.